Berapa lama tuh Mas Tri itu proses bergejolaknya? Oh, proses dari 2015. Lama berarti ya? Dan itu nggak gampang. Dan itu dalam bergejolak pun saya masih tetap menginjilin orang di lapangan. Dan tetap dengan, ada yang dengan, percaya. Dengan hati nurani yang dengan hati nurani yang udah nggak karu-karuan. Saya masuk ke Cirebon, saya masuk ke Indramayu, saya masuk ke Garut, Sukabumi. Itu dengan kondisi hati udah nggak karu-karuan. Katanya sempat bangun gereja juga. Oh, kalau gereja ya. Di Palembang itu ada dua gereja yang Tuhan Allah Tuhan izinkan lah pada waktu itu ya terbangun. Nah, Tuhan izinkan kan karena bahasanya bahasa dulu ya. Yeah. Artinya kita membangun gereja di sana dari memang dari nggak ada gereja. Dari nggak ada umat. Maaf, Katolik apa Kristen? Protestan. Kristen. Kristen apa? Masuknya sih Protestan. Protestan. Dalam golongan ya, tapi Protestan itu kan terpecah-pecah. Ada yeah. Pentakosta, yeah. Ada Karismatik, dan sebagainya. Nah, sekarang Mas Tri yang mana? Saya di Karismatik. Karismatik, baik. Nah, silakan lanjut. Pada waktu itu dari namanya Muhammad. Nama? Orang yang pertama kali menjadi jemaat saya. Nama yang pertama kali jadi jemaatnya Mas Tri, Muhammad. Muhammad. Orang Islam berarti? Iya. Karena kan kita nginjilin, kita bukan mendirikan gereja yang dari orang-orang Kristen, enggak. Berarti bukanlah buka lahan baru. Benar-benar buka lahan baru di Kota Palembang. Waktu itu saya pulang dari Hong Kong, saya ke Palembang itu bahasanya saya dulu adalah tuntunan roh. Saudara nggak punya, teman juga kagak punya, ya udah, saya suruh ke Palembang, ya udah, saya ke Palembang, masuk ke sebuah daerah namanya Cinta Manis. Cinta Manis. Cinta Manis itu kalau Cinta dari Manis. Pelaju masuk ke dalam, nanti Mariana ketemu lagi Cinta Manis ada di dalam sana, daerah transmigrasi pada waktu itu. Berarti pelosok benar-benar ya? Ya, itu ketemu namanya Muhammad, kita layani, kita injili, dan dia mau terima Yesus. Dia mau terima Yesus, ketemu lagi istrinya akhirnya. Istrinya ikut juga. Bapaknya nentang. Bapaknya mukulin dia. Pokoknya nentang lah. Tapi istri dari bapaknya ini, mamanya dia ini, sudah terima juga. Kami waktu itu ibadah di rumahnya. Bapaknya udah nentang, pokoknya udah banyak kali lah. Anaknya ini namanya Muhammad udah dibunuh. Tapi di dalam kekristenan itu kan makin ditekan makin kuat. Oh gitu. Ya, kekristenan itu jangan ditekan. Makin ditekan mereka makin kencang doanya. Dan iman mereka makin kokoh. Akhirnya bapaknya juga ikut masuk juga. Yang tadinya nentang itu. Yang tadinya nentang. Jadi akhirnya berdirilah di situ gereja. Terus saya mulai keluar lagi dapat tuntunan, bisikan keluar lagi dari situ ketemu namanya Pak Bejo dengan istrinya. Istrinya ini guru ngaji. Akhirnya karena melihat pertobatan Pak Bejo yang dulunya preman bisa akhirnya tobat, insaf, istrinya gue juga ikut, gitu. Dan itu terus mulai berjalan begitu terus. Yang di Malang juga begitu. Pokoknya kalau daerah-daerah yang dulu susah untuk dimasukin, mereka pasti kontak saya. Kayak di Malang juga begitu. Itu senior saya. Tri, kamu di mana? Waktu itu saya tugas di Makassar. Khusus untuk suku Bugis Makassar. Yeah. Saya ditelepon, terbanglah saya ke Malang. 3 bulan saya di Malang, berdirilah gereja juga di situ. Dari cikal bakal namanya Bu Indra. Bu Indra ini anak mantan wali kota Malang. Di Jalan Soekarno-Hatta, dekat Universitas Brawijaya. Yeah. Nah di situ, kenapa bisa berdiri gereja di situ? Salah satunya adalah, orang kalau mau masuk rumah makan dia, itu lihat yang pocong lah, lihat yang apa, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya lah dipanggil ke situ kan. Saya minta satu tempat,
Itu saya waktu itu dikasih di basement bawah. Bukan kamar juga enggak, ini juga enggak, kayak plong beginilah. Saya tidur di situ 3 bulan. Saya doa, saya tidur di situ doa. Jebol lah. Akhirnya jebol itu bersih semua itu. Tempat itu udah bersih dari gangguan-gangguan koib kayak gitu. Berjalannya waktu, ibu itu mutusin, saya kasih deh tempat saya di atas untuk ibadah. Akhirnya ibu itu juga masuk. Nah, salah satunya kalau di YouTube itu terkenalnya Mas Tembel. Khoirul Anwar, mantan preman Malang yang jualan bakso edan, yang suka pakai baju, saya miliki Yesus. Nah, itu salah satu jemaat juga dulu waktu itu. Salah satu jemaatnya Mas Tri? Iya, dulu di sana. Sekarang masih? Ya, sekarang dia jadi pendeta. Itu salah satu didikan dulu. Makanya dulu, makanya saya ingat dulu kata-kata dia. Dia selalu berkata begini, hidup bagi Kristus mati keuntungan. Nah, kata-kata itu terus diusapin. Memang dari awal mula dia bertobat, kata-kata itulah yang menjadi motivasi dia. Sekarang dia jadi penginjil di mana-mana. Dia kalau lihat saya pasti juga tahu gitu. Kalau kepikiran pasti ada, karena kan itu beban bagi kita. Bahkan sampai sekarang pun saya terus bergerilya. Bergerilya untuk terutama kayak kemarin ya, satu keluarga misionaris juga. Orang Bandung, yang di mana dulu kan ini anak didik kita, anak didik saya. Akhirnya sekarang mulai pelan-pelan dari anaknya dulu, ada 2 orang, balik lagi ke kita, gitu, ke Islam gitu kan. Nah, kemarin istrinya, mulai saya dialog sama istrinya, panjang lebar, dan dia juga punya kerinduan untuk kembali lagi ke pangkuan Islam. Bahkan sampai saya itu di Facebook diancam sama dia, sama anak didik saya, kamu di mana? Kita ketemuan deh, kita selesaikan secara laki-laki. Artinya, karena apa? Karena dia hidupnya disupport oleh lembaga, hidupnya disupport oleh yayasan, hidupnya disupport oleh yayasan, mulai dari tempat tinggal, mulai dari perjalanan dia kemana-mana, itu kan disupport oleh yayasan, gitu. Disupport oleh yayasan. Nah, ini anak istrinya lagi goyang keimanan mereka, gitu. Jadi dia bereaksi. Karena kalau misionaris atau sebagai seorang penginjil yang terorganisir, itu memang mulai dari keluar rumah sampai balik rumah, semua ditanggung. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya, semua ditanggung. Karena memang dana ada. Dana itu dari umat. Yang kedua, dana itu adalah dari luar itu ada. Dari lembaga internasional ya? Lembaga internasional. Saya dulu pegang namanya CVA, Christian Vision Indonesia. Itu punya visi untuk memurtadkan suku Melayu di Sumatera. Dan saya dulu membawai hampir 100 misionaris. Itu penempatan mulai di Lampung, mulai di Palembang, mulai di Pekanbaru, Padang, sampai ke Aceh, Sabang. Jadi saya itu 2 minggu di luar kota, 2 minggu dalam kota. Base camp saya dulu di Palembang. Saya hari ini di Padang, besok nantar malam saya bisa nyampe di Pekanbaru. Untuk bagaimana mengatur strategi lapangan dan evaluasi. Gitu. Karena misionaris itu nggak sembarangan masuk sebuah daerah, nggak. Semuanya harus disurvei dulu. Misalnya saya ini contohnya masuk di Cibinong. Saya akan petakan dulu Cibinong itu seperti apa. Di mapping dulu ya. Di mapping dulu. Masyarakatnya bagaimana? Ketertarikan mereka terhadap agama itu bagaimana? Terus tingkat kriminalitas di sini seperti apa? Jadi semuanya di mapping. Sehingga kita bisa bisa istilahnya kalau perang, kita itu bisa masuk lewat jalur mana untuk melumpuhkan musuh kita. Cara memappingnya itu gimana? Cara mengetahui itu surveinya itu gimana? Ya, surveinya kita keliling. Gimana caranya tuh? Ya kita ketemu setiap orang ngobrol. Interaksi. Interaksi. Dan kan kalau ada orang tiba-tiba diajak interaksi, ini siapa gitu? Itu gimana caranya tuh, jualan tuh apa? Cukup sulit. Gimana caranya tuh? Mendetek kita tuh cukup sulit. Kita ke warung ngobrol, nanti kita ke silaturahmi, ke ulama juga. Oh, ke toko-toko gitu ya. Iya. Gitu. Jadi orang berkata, "Saya misionaris, saya begini." Yakin dah, misionaris itu susah kedetek. Antum aja kalau lihat saya, pasti nggak ada muka Kristen. Nggak ketemu saya muka Kristen. Dulu jenggot saya panjang. Nah, justru tampilan-tampilan Muslim kayaknya. Ya, gitu. Jelas. Oh gitu ya? Tampilan Muslim semuanya
Bahkan di satu sisi orang waktu saya di Malaysia sholat ikut sholat gitu. Penugasan di Seremban waktu itu saya ngajar para misionaris di sana bagaimana strategi pemuritan dan penginjilan. Itu saya ngajar di sana, ketemu dengan tokoh, ya kita berbicara sehingga kita tahu. Kan murid itu kita lihat gurunya. Kalau gurunya kita udah bisa mapping, otomatis muridnya juga nggak jauh-jauh beda dari situ pemahaman. Gitu. Terus spirit, atmosfer di lingkungan di daerah Cibinong ini contohnya seperti apa atmosfernya. Karena atmosfer atau spirit itu dalam kepercayaan saya dulu ya, itu mempengaruhi sikap, mempengaruhi karakter, mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat. Gitu. Namanya ada namanya doa, doa peperangan, doa keliling. Kita mengelilingi kota. Begitu, sambil berdoa. Iya, mengelilingi kota. Jadi kita nanti akan tahu spiritnya yang ada di sini itu apa. Nah, kalau kita sudah bisa memenangkan spirit yang di atas, makanya orang-orang misionaris itu kuat puasa. Saya dulu sering 3 hari itu di Depok, di Boja situ. Ada gua doa kan di situ, punya GBI ibunya. 3 hari 3 malam itu udah doa puasa, masuk ke gua, udah gak makan, gak minum, udah di dalam. Orang puasa Ramadan, kami juga puasa 40 hari. Itu untuk... Kenapa? Kalau misionaris tidak kuat secara spiritual, maka tumbang. Apalagi kalau masuk ke suku-suku pedalaman. Gitu. Saya dulu masuk di suku Date namanya, di perbatasan Pekanbaru Jambi. Gitu. Saya harapannya sih teman-teman Muslim ada yang masuk ke sana. Dakwah ke sana. Dakwah ke sana, masuk ke sana gitu. Istilahnya bagaimana sih bersiar ke suku-suku pedalaman itu. Memang tantangannya berat karena mereka makan babi, kita nggak boleh. Kan? Jadi untuk bisa masuk ke mereka ini dalam penjebatannya ini perlu dipikirkan dengan serius. Gitu. Jangan kita menganggap bahwa kita ini sudah mayoritas lalu kita leha-leha. Sedangkan masih banyak orang yang belum mengenal tentang Islam. Ya. Gitu loh. Itu sih kerinduan besar saya untuk next ke depannya ya. Gitu loh. Karena kan di Islam ini ya kita harus berjuang hidup sendiri. Kita harus juga berdakwah dengan apa yang kita punya sendiri. Beda dengan kayak kita dulu di sono kan, gitu, di seberang. Kalau di seberang, semua fasilitas serba ada. Rumah kayak begini tinggal masuk. Semuanya udah disewakan dan sebagainya. Mulai dari air, listrik, dan sebagainya udah lengkap. Nah, makanya untuk kita bisa berdakwah di jalur Islam, mau tidak mau kita harus prepare. Prepare untuk, ya itu nih, kata Nabi Muhammad. 10 pintu rezeki itu 9-nya yeah. dagang. Dagang. Gitu. Dan itu dilakukan oleh Mas Tri. Gitu. Oke, Mas Tri, Masya Allah.